Traveler Bandung memiliki berbagai destinasi wisata yang memukau. Tak heran setiap hari libur kota ini dipadati oleh wisatawan, termasuk Bukit Jamu Ranca Bolong yang baru-baru ini populer di kalangan wisatawan. Bukit Jamu Ranca Bolong yang berada di kawasan wisata Ciwidey ini sayang untuk dilewatkan saat berkunjung ke Bandung. Dikutip dari tribuntravel.com, lokasi Bukit Jamu Ranca Bolong berada di Sugih Mukti, Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sesuai namanya, Bukit Jamu Ranca Bolong dipenuhi barisan pohon cemara yang dipotong membentuk seperti jamur. Barisan pohon inilah yang menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Bukit Jamu Ranca Bolong. Saat berkunjung, traveler dapat menggunakan pohon-pohon tersebut untuk background berfoto. Dijamin hasil foto traveler akan semakin keren. Lokasinya yang berada di wilayah perbukitan membuat Bukit Jamu Ranca Bolong memiliki udara yang sejuk. Jadi sangat cocok untuk menyegarkan pikiran. Di Bukit Jamu Ranca Bolong ini juga terdapat jembatan bambu yang dibuat untuk menikmati keindahan sekitar. Apabila dilihat dari puncak, traveler akan melihat hamparan perkebunan teh yang sangat memanjakan mata. Untuk masuk ke Bukit Jamu Ranca Bolong, traveler dibanderol dengan harga Rp13.000 per orang. Lalu, untuk tiket parkir roda 2 dibanderol Rp2.000, roda 4 sebesar Rp5.000, dan roda 6 sebesar Rp20.000. Bukit Jamu Ranca Bolong juga menyediakan harga tiket untuk pemotretan dan prewedding seharga Rp500.000. Bukit Jamu Ranca Bolong buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal YouTube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!